Lagi di Gitarisena Review, kenalin gue Henry Halim. Mungkin beberapa dari teman-teman udah pernah nonton atau belum pernah nonton video gue collab sama Oke Mudin yang sempat viral di TikTok. Ini videonya. Yang belum nonton, nonton ya. Nah, itu gue menggunakan gitar E-nya T05B dan beberapa minggu ini emang gue menggunakan gitar ini dan gue pengen ceritain soal gitar 3/4 keluaran E-nya ini. Jadi gitar 3/4 ini dibuat untuk mengakomodir orang-orang yang pengen gitar dengan sound yang seperti biasanya, tapi dengan ukuran yang lebih kecil dan enak dibawa kemana-mana. Cocok banget buat teman-teman yang suka nge-gig atau manggung kemana-mana atau reguleran di mana-mana. Dengan ukuran body yang lebih kecil, enak banget kalau misalnya teman-teman tuh kayak manggung sambil nyanyi. Nah, gue juga pernah lihat nih ya, kayaknya pernah nih gue lihat kayak si Ed Sheeran, Shawn Mendes, Taylor Swift, Jason Mraz menggunakan gitar yang seperti ini. Nah, ngomongin soal ukuran yang lebih kecil, E-nya mastiin kalau suaranya nggak lebih kecil dengan menggunakan top solid yang padat, yaitu Sitka Spruce ini. Sitka Spruce Top ini berkontribusi banget bikin suara yang fokus. Fokus dari sisi ketika lu genjreng, dia bakal bikin bunyi-bunyi yang bunyinya tuh mengarah ke bunyi fundamentalnya. Digabung sama tingkat kekerasan Sitka Spruce yang relatif kaku, maka suara yang dihasilkan tuh bisa dibilang instan atau responsif. Nah, sekarang kita bahas kayu samping dan belakang. Nah, mirip banget kan sama mahogani? Sekilas mirip, tapi ini bukan mahogani. Dia menggunakan kayu sepeli. Kalau dari sisi tonenya, kayu mahogani dan kayu sepeli ini mirip banget. Sama-sama suaranya tuh warm dan fokus banget sama mid-range. Dan munculin overtone dari nada. Menariknya adalah, ini pas banget ketika di-pair up dengan Sitka Spruce pada top. Sitka Spruce yang fokus pada sound fundamental, ketika mereka digabungin, kita seperti dapat full range dari nada-nada yang kita mainin. Dari fundamental sampai overtone. Terakhir tentang kayu, kita bahas bagian yang selalu kontak dengan senar yang kita mainin. Kita dapetin tone khas fretboard rosewood dan bridge rosewood yang digabungin sama mahogany di neck. Dan menghasilkan sound low end yang deep dan overall tone-nya itu warm. Intinya berkontribusi menghasilkan sound yang mellow gitu deh. Sekarang kita mau bahas gimana gitar ini bunyi ketika dicolok. E-nya double custom yang ada di gitar ini ngasih dua opsi, yaitu piezo dan built-in condenser. Caranya gimana? Kalau teman-teman puter ke arah situ, nah ini menggunakan piezo. Lalu kita puter ke arah berlawanan, nah ini menggunakan condenser. Teman-teman juga enaknya nih bisa ngeblend antara piezo dan condenser. Puter aja. Bisa diatur sesuai kebutuhan dan selera teman-teman. Lalu di panelnya E-nya double custom masih ada dua knob atau dua puteran lagi. Yaitu yang tengah adalah volume seperti ini. Lalu satunya lagi adalah tone. Lalu yang gak kalah penting ada switch untuk phase inversion. Ada di sini, kita dengerin ya. Oke, kita langsung aja dengerin soundnya. Kita bakal coba dengan petik. Kita juga coba bakal genjreng dengan piezo, mic condenser, atau blend. Let's go!
Oke, itu tadi soundnya. Dan sekarang kita mengakhiri video ini. Gue pengen ngucapin terima kasih buat Enya Musik Indonesia. Terima kasih buat Mbak Devi juga yang sudah mempercayakan gitaris Ina. Dan gue untuk nge-review gitar keren ini. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan sebarkan. Terima kasih.